Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kita dalam satu sesi untuk tutorial pada kali ini khusus untuk digital learning. Kali ini saya akan memberikan tutorial berkaitan dengan Google Chrome sebab akhir-akhir ini ramai yang memberikan respon mengatakan bahawa agak sukar untuk masuk ke portal MOEDL disebabkan oleh gangguan ataupun kekeliruan dengan akaun-akaun Gmail yang lain. Jadi kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara yang mudah, mungkin kita boleh katakan sebagai satu alternatif lah, cara yang agak mudah untuk kita jadikan Chrome itu sebagai hak milik kita. Okey, isunya berlaku bila perkongsian PC atau laptop, terutamanya kalau guru di bilik guru lah menggunakan PC yang sama berkongsi, atau kalau di office perkara yang sama berlaku, berkongsi PC. Jadi bila berkongsi PC ni, masing-masing akan buka PC tersebut menggunakan akaun Google yang berbagai-bagai lah. Jadi menyebabkan terlalu banyak akaun yang didaftar masuk, menyebabkan komputer pun dah pening mana satu yang nak diguna pakai. Jadi dengan adanya Google Chrome sendiri ini, saya rasa dia sedikit sebanyak menyelesaikan masalah yang timbul yang saya maksudkan tadi. Dan perkara ini juga berlaku bila di rumah, ya, bila di rumah penggunanya ialah suami, isteri, anak-anak menggunakan komputer yang sama atau laptop yang sama, dan masing-masing pun mempunyai akaun Gmail, Google yang berbagai-bagai. Jadi ini pun akan menjadi satu isu, terutamanya bagi guru-guru yang nak masuk ke portal, kerana portal ni dia perlukan ID. Portal untuk KPM ni perlukan ID MOE itu, yang mana agak panjang. Jadi kalau setiap kali itu masuk nak perlu type semula, masukkan password dan sebagainya, ia akan mengelirukan dan akan menyusahkan. Jadi untuk tidak membuang masa, kita terus kepada tutorial kita. Okey, yang pertama sekali ialah kita buka Google Chrome, browser Google Chrome. Okey, kalau anda dapati sekarang ni Google Chrome yang saya buka ni kosong, ya, kosong, tidak ada apa-apa wallpaper, tidak ada apa-apa bookmark. Jadi memang kosong. Jadi macam mana cara kita nak jadikan browser Chrome ini sebagai kita punya? Okey, okey, cara yang mudah ialah bila dah buka browser ni, dekat bucu sebelah kanan di atas ni ada ikon seperti gambar orang ni. Okey, klik. Okey, bawa mouse ke bawah, klik manage people. Okey,
kemudian klik add person. Okey, klik add person. Okey, di sini letakkan nama profil yang anda nak supaya senang dikenal pasti. Macam saya letakkan 1 MOE. Okey, kemudian okey, anda boleh pilihlah mana-mana gambar yang ada di sini. Sebagai contoh, saya pilih yang ini. Kemudian dekat sini, create a desktop shortcut for this user. Maksudnya kalau anda tick di sini, profile Chrome anda ini akan berada di desktop. Okay. Nanti kita akan tengok selepas ni. Okay, dah selesai semua, klik saja add. Okey, sekarang Chrome akan keluar paparan yang baru. Maksudnya Chrome ini adalah Chrome di bawah profil anda. Supaya cuba lihat ya, saya tengok, kita tengok di atas ni. Okey, sekarang ada 1 MOE. Ini profil saya punyalah. Okey, kalau klik di sini, okey, nampak di sini profil saya punya. Okey. Kemudian dia akan tanya kita sama ada, kalau kita dah ada account Google, so kita just proceed saja sign in. Contohnya kalau guru-guru ada ID yang telah diberikan oleh KPM, maka masukkan ID tersebut. Kita klik sign in. Okay, seperti biasa Google akan tanya account kita, so kita masukkan ID KPM. Ini yang ID saya punya lah. So agak panjang eh, susah kadang-kadang kita nak hafal tu terkeliru. Jadi kalau ada profil macam ni, kita tak perlu nak susahkan diri lagi bila kita buka Chrome pada masa masa-masa yang lain. MOE.EL.EDU.MY. Okey. Bila kita dah masukkan, kita dah tengok ID kita betul, kita klik next. Okay, kemudian password, kita masukkan password kita. Okay, next. Baik. Selepas klik next tu, anda akan dapati ada satu Windows kecil ni. Dia tanya sama ada kita nak lain kali kita akan sign in menggunakan ID yang ini, yang mana kita gunakan ID KPM ni, dan dia akan link kepada apa-apa saja web yang kita buka lah, mana-mana web yang kita buka, terutamanya yang untuk portal ataupun Google Classroom. Okay, sekarang kita just click saja link data. Okay, dia akan tanya sama ada kita nak turn on scene atau tak. So kita turn on saja scene ini sebab kita nak apa-apa saja yang kita buka melalui browser profile kita ni, dia akan scene kepada account kita lah, yang KPM bagi ID. Okay, klik saja yes, I'm in. Okay, nampak tak sekarang ini? Ini adalah paparan Google Chrome di bawah profil saya punyalah yang saya masukkan. Okey, sekarang ini saya bagi contoh kita nak jadikan Chrome bawah profil kita ni style kita sendiri. Okey. Contohnya saya akan klik customize. Kita ambil Chrome background. Okey, contoh saya tukar melalui solid color je lah. Oh, solid color dia tak nak Okey, kita ambil pada gambar. Ada error. Okey, klik customize. Chrome background. Okey, buat masa ni agak ada gangguan dekat Google.
Tak apa, nanti kita akan cuba sekali lagi. Okey, sekarang ni saya kita tutup eh. Kita tutup browser ni. Nampak bila saya tutup browser ni Google masih ada. Sebab apa? Sebab first tadi saya buka browser Google Chrome yang kosong tadi, dan bila kita klikkan user, okey, nama saya ada kat sini. Dan kita boleh manage mana-mana lagi akaun kita yang lain untuk kita buat satu lagi personal Chrome. Contohnya satu lagi, anda nak jadikan Chrome itu sebagai personal kepada akaun Google biasa. Boleh manage people. Okay, ini yang asal tadi yang kita dah buat. Kemudian klik saja add person. So proses dia sama macam tadi. Selepas selesai, maka anda akan dapati anda akan ada dua browser Chrome yang berbeza profile. So dia takkan bercampur. Okay, baik. Sekarang kita tutup. Okay, nampak tak sekarang ni dekat desktop? Sebab kita tick tadi dekat desktop, kita nak supaya Chrome ni yang profile kita ni ada di desktop. So senang, lain kali kita klik saja. Sebab kat sini yang lain tau. Okay, yang kita ambil dekat bar semua ni dia lain, dia kosong. Okay, tapi kalau kita klik yang ini, dia akan keluar browser Chrome yang anda punya. Okay, saya cuba nak letakkan background tapi tak dapat ni. Mungkin ada masalah server. Oh, memang tak dapat. Okay, so sekarang ni apa yang kita perlu faham ialah bila kita createkan Chrome dengan profile sendiri, dia akan jadikan Chrome kita itu secara personal. Okay, saya bagi contoh eh. Kita createkan Chrome yang baru. Kita nak buat satu lagi. Saya nak buat satu lagi Chrome yang ikut profile personal tapi berbeza dengan profile sebelumnya. Contoh eh, saya klik yang ini. Saya klik kepada manage people. Okey, saya klik add person. Okey, yang ini saya letakkan sebagai one Gmail. Yang contoh eh. Ini saya nak gunakan email yang ID email biasa. Yang gmail.com. Okey, gambar, okey, kita tukar eh. Tadi gambar cermin mata, yang ni saya tukar kepada gambar okey bola ni. Okey, ni sama eh. Kita akan letakkan shortcut ni kat dekat desktop. So, klik add. Okey, soalan dia akan ditanya benda yang sama. Okey, yang pertama kita sign in. Apa? Kita sign in ID yang berbeza. Dia tak akan ada lagi senarai ID-ID lain. Okey, saya masukkan email Gmail biasa, ID bank.com. Okey, tekan password. Okey, next. Oh, sorry. Okay, next. Okay, proses yang sama. Okay, proses yang sama. Okay, klik yes, I'm in. Okay, so nampak tak sekarang profile saya yang lain ada kat sini. So kalau kita klik dekat atas ni, dia ada dua eh. Kita tengok eh, manage people. Okay, dia ada dua. Yang ini, yang ini adalah account ID yang KPM. Yang ini ialah account Google Gmail saya yang biasa. Okay, so kita tutup dulu browser ni. Kita tutup browser ni. Okay, nampak tak? Sekarang ada dua browser untuk Google Chrome yang berlainan profile.
So kalau saya klik yang ini, dia akan keluar yang profile untuk yang KPM punya. Ada problem dari segi saya punya graphic card. Okey, nampak eh, dia akan keluar profile yang saya punya, yang ID MOE. Jadi kalau kita buka yang ini, okey, dia akan keluar profile yang saya gunakan Gmail biasa. Okey, dia akan berbeza. Dan semua bar yang ada kat atas ni yang saya dah save bookmarknya ada kat sini, sebab dekat bookmark tersebut, dan dia akan selalu ataupun terus sync kepada akaun yang saya dah daftarkan. Tapi kalau kita buka kepada Google Chrome yang ini, Google Chrome yang ID KPM ni, okay, kita tengok bookmarknya tidak ada, sebab saya tak letak bookmark pada pada akaun ini, sebab tadi dia sync. Okay, so itu saja saya rasa tutorial ringkas saya berkaitan dengan bagaimana cara kita nak create profile untuk Google Chrome. Anda boleh cuba dulu dan anda tengok apa kelebihan yang anda dapat bila kita create profile untuk Google Chrome ni, ataupun kita create people. Okay, so sekadar itu saja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.